Community Connect by Bioeconomy Corporation ini adalah satu inisiatif perkongsian ilmu oleh Bioeconomy Corporation dengan rakan-rakan community yang kami harap dapat mencetuskan idea baru dan membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat setempat. Dan kita bertuah, okay, pagi ini kita akan bersama Dr. Mariani Abdul Hamid, seorang saintis, okay, seorang usahawan dan pensyarah kanan dari University Teknologi Malaysia Johor. Dan sebelum kita mula, Dr. Mariani ingin saya berkongsi agenda kita pagi inilah. Jadi pertama, kita akan mendengar pembentangan dari Dr. Mariani mengenai produk dan juga perniagaan doktor. Kemudian setelah itu, kita akan adakan sesi soal jawab bersama pesertalah, bersama tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya soalan kepada Dr. Mariani melalui chat. Jadi peluang ini sangat baik untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk menimba sebanyak mungkin ilmu dari Dr. Mariani yang sangat berkaliber. Okay. Dan saya dan Hardy akan membaca soalan-soalan untuk dijawab oleh Dr. Mariani lah. Dan akhir sekali, insyaAllah kita akan adakan group photo session, okay, untuk kenang-kenangan. Jadi sebelum kita mula, saya mohon semua para hadirin mutekan mikrofon supaya tidak mengganggu Dr. Mariani sebentar lagi. Okay, jadi tanpa membuang masa, ingin saya memperkenalkan Dr. Mariani dan juga syarikat beliau, BioPro Cosmeceutical Sdn Bhd. Jadi seperti saya katakan tadi, Dr. Mariani Abdul Hamid adalah seorang saintis, seorang usahawan dan juga pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Bioproses, Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Tenaga, Fakulti Kejuruteraan University Teknologi Malaysia Johor. Dan pada 2009, Dr. Mariani telah melanjutkan pelajaran ke Dongkuk University Seoul Korea dalam bidang kejuruteraan biokimia. Dan hasil daripada penyelidikan PhD beliau di Korea ini, beliau mendapati bahawa alpha mangosteen yang diekstrak daripada kulit manggis mengandungi antioksida yang sangat tinggi dan mampu mengurangkan penghasilan pigmen melanin dan menggalakkan penghasilan kolagen dalam sel kulit manusia. Dan hasil penemuan ini berpotensi untuk diaplikasikan sebagai ejen pemutih dan ejen anti penuaan dalam penghasilan produk kosmetik yang dan produk yang telah pun dipatenkan lah dan didaftarkan cap dagang. Jadi berikutan ini pada tahun 2016, Dr. Mariani telah memulakan, telah menubuhkan syarikat BioPro Cosmeceutical Sdn Bhd yang merupakan syarikat spin-off dari UTM dan untuk memasarkan produk di bawah rangkaian Dermax Skin Solution. Dan kini syarikat BioPro telah pun berusia lebih kurang 4 tahun dan mempunyai seramai 20 orang pekerja terlatih yang sangat committed dan efficient. Dan dalam usia yang sangat muda, ya, 4 tahun dah ada 20 orang pekerja dan telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa seperti Brunei, Indonesia, Singapura dan Thailand dengan jumlah pengedar seramai 3,000 orang. Dan hasil jualan kasar produk Dermax sehingga hari ini berjumlah lebih kurang 24.5 juta, dan insyaAllah akan meningkatlah dari masa ke semasa. Dan Dermax juga pada setakat ini telah pun memenangi 33 anugerah dari dalam dan luar negara. Satu pencapaian yang sangat hebat dari Dr. Mariani dan tim dia lah. Okay, jadi sekarang saya
menjemput Dr. Mariani untuk membuat pembentangan beliau lah mengenai apa ni produk dan perniagaan beliau. Silakan Dr. Mariani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Kurniawati dan Cik Hardy, Puan Ain dan khususnya Bioekonomi Malaysia lah kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama untuk sesi sharing pada hari ini. Okay. Saya rasa pengenalan diri saya dah terlalu panjang tadi Puan Kurnia dah explain, bukan brief lagi tapi dah explain in detail. Okay, mungkin saya akan start sharing mengenai produk The Max Skin Solution. So produk ni merupakan hasil kajian daripada pengajian PhD study saya di South Korea pada tahun 2009 hingga tahun 2012. Memenangi beberapa award, research based product, awards winning brand, non-toxic cosmetic and kita punya tagline revitalizing beauty, sebelum ni a gift from nature. So kenapa? Sebab produk kita adalah produk yang berasaskan bahan-bahan semula jadi. Okay, produk ni fokus pada intensive brightening skin series, anti-aging and skin repair dengan menggunakan bahan aktif iaitu alpha mangosteen. Okay, alpha mangosteen ni kita dah patentkan sebenarnya. Okay, dia kita trademark dia Alpha Max. Okay, Alpha Max ni sebenarnya ada alpha mangosteen yang telah pun kita jadikan dia dalam bentuk nanoteknologi lah, dalam bentuk very small particle size. So kita encapsulate dia with Niozone. So jadi kita dah buat cap dagangan kat sini. So kita nama dia Alpha Max, okay. Okay, syarikat saya ditubuhkan pada tahun 2016. So boleh tengok sebelah sedikit lah background syarikat saya. Lokasi dia di blok PM MTDC Incubator. Yang mana kita dah menyewa di situ lah. Kita sebagai incubator kat situ selama lebih kurang dah 4 tahun sebenarnya, okay. Dan syarikat ni sebenarnya bertaraf GMP. So kita asalnya start dengan OEM, we don't have any capacity in terms of producing the product by our own. And then during that time pada tahun 2017, pada tahun 2014 kita start commercialkan produk kita, tapi masa tu very small scale lah. So kita start dengan first product which is intensive brightening serum. So, jadi pada tahun 2014 start dengan OEM, and then 2015, 2016 kita dah ada beberapa produk lagi lah seperti cleanser, toner dan sebagainya. And then pada tahun 2017 kita start request apply for GMP punya facility lah. So pada tahun, tapi tak lama proses dia, so boleh tengok kat sini lah beberapa mesin yang kita gunakan dan juga layout di GMP kita lah, okay. So jadi 2017 kita start speed the production process lah because we own the production and then tak ada masalah lagi lah, sebab sebelum tu bila kita rely on third party company untuk produce kita punya produk, so dia ada beberapa kekangan lah, especially in terms of the consistency of the product. And then bila demand dah meningkat, jadi kita akan ada shortage kat situ. Sebab company luar mungkin dia ada banyak OEM yang dia keluarkan, tapi bila kita ada kita punya own facility, kita hanya fokus pada production The Max saja. So tak ada isu lah dari segi apa shortage of the product dan sebagainya. Okay, saya pernah shortage production, bukan sebelum masa kita OEM tu, kita pernah short product dalam masa 2 minggu. So jadi benda tu sangat merugikan, especially in terms of the marketing cost dan sebagainya, sebab kita dah expand banyak untuk marketing. Jadi bila product shortage, ada banyak kerugian lah yang kita alami. So bertitik tolak daripada situ, jadi kita fikir kita perlu ada kita punya own facility untuk memastikan perkara atau masalah ni tak berulang lagi lah. Okay. So, jadi kita punya capacity of production setakat hari ni kita boleh produce up to 5,000 unit untuk satu hari lah kita punya produk. Dan alhamdulillah pada tahun ni kita dah expand actually
kita dah beli satu unit kilang di Seri Rampai, Kuala Lumpur. So jadi unit kilang 4 tingkat. So jadi kita akan move to KL lah. Di KL akan jadi HQ. Yang mana capacity of production juga akan meningkat lah. Sekarang ni still in renovation. Kalau tu ada contoh production production sedang dijalankan ini ada produk ini kita punya serum and then ini kita punya moisturizer, okay, ini kita punya cleanser lah. So kita ada dua actually kita ada dua jenis pack lah, pack percubaan dan pack normal. So pack percubaan untuk sebulan penggunaan dan pack normal boleh guna sehingga 3 hingga 4 bulan lah. So jadi untuk set The Max juga kita ada 3 jenis set pula. Ada set A, B dan juga C. Set A untuk kulit normal to oily dan set B untuk kulit kering. Dan set C combination skin sebab kita tahu setiap kulit kita, setiap kulit manusia ni berbeza-beza, tak mungkin ada satu produk yang suitable for all skin type. So jadi memang kita customize dia lah supaya sesuai dengan kita punya skin needs. Okay. Right. Kalau kenapa saya pilih bidang kosmetik sebenarnya? Okay, kalau kita tengok dari segi needs and opportunity yang terdapat di Malaysia khususnya, kita ada lebih kurang more than 10,000 small and medium sized local companies yang produce kosmetik di Malaysia. And mereka ni contributed to about 3 billion ringgit annually, okay? And annual growth rate about 13%. Dan terdiri daripada lebih daripada 60,000 jenis kosmetik yang terdapat di pasaran. And most of the market is dominated by imported bulk products or ingredient from Thailand, Indonesia, Philippines, China and Singapore. So maksudnya kat sini banyak produk yang dibawa masuk daripada luar. Kat sini kita hanya buat packaging sahaja. So dia blend dan packing kat sini using imported ingredient lah. So sekarang ni mungkin dah start ada GMP facility yang dah produce on its own kan. Tapi sebelum-sebelum ni back to maybe sekitar tahun 1990-an sebelum ni tak ada kilang dekat Malaysia ni yang establish yang produce produk yang menepati guideline yang ditetapkan lah. So banyaknya daripada luar. Kat sini dia mixing, blending and packing saja, okay. Okay, kalau kita tengok dari cosmetic world market, Asia Pacific market cosmetic ni expected to reach 126.8 billion by this year 2020. And most of the product, they are focusing on skin lightening, okay. Dengan value sebanyak 19.8 billion. Dan di Asia, Asia ni skin lightening product ni adalah main targeted. Everybody want to look fair. Kenapa? Sebab kita punya mentaliti ni dah tanamkan putih tu cantik. So jadi semua orang nak putih kan. So jadi everybody looking for fair skin. So that's why kosmetik yang untuk mencerahkan kulit ni memang tremendously boom. Okay. And then dekat Asia ni 4 daripada 10 wanita in Hong Kong, Malaysia, Philippines, South Korea and Taiwan, even South Korea also. South Korea dia orang dah putih lah. Tapi dia orang tetap nak putih lagi. Jadi they are looking for skin whitening cream. Okay, so that's why market dan permintaan ni sangat besar sebenarnya, okay. Okay, dari segi kalau kita tengok, kita boleh pergi pada website www.npra.gov.my. Kat situ kita boleh tengok terlalu banyak produk yang recall back, okay, due to the usage of beberapa jenis bahan kimia yang berbahaya lah, seperti hydroquinone, mercury, tritinoin dan sebagainya lah, actually banyak lagi. So jadi itu salah satu sebab lah kenapa kita kena increasekan awareness terhadap pengguna semua supaya mereka ni lebih tahu menghargai kulit mereka lah. So kita ni dah dianugerahkan kulit yang sihat, jadi nak cantik lagi tapi kita gunakan something which is very
hazardous lah. Sebab apa ni, bahan-bahan ini sebenarnya sangat berbahayalah untuk sel kulit kita, okay, dalam jangka masa yang panjang. And then selain pada itu ada isu halal, okay. Most of the cosmetic ni ada banyak yang mengandungi bahan yang tidak halal dan meragukan lah. So that's why kita kena selalu educate customer ataupun people out there, especially for yang Muslim lah, supaya lebih peka. Kena tengok setiap ingredient tu, apa bahan-bahan yang dihasilkan di dalamnya, terdapat di dalamnya, selamat digunakan ataupun tidak, halal ataupun tidak, berkesan ataupun tidak, ada R&D ataupun backup with science evidence dan sebagainya. So we need to look into that criteria. Yang paling penting mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Right, okay, back to the Alpha Mangosteen tadi. Okay, Alpha Mangosteen kita guna actually is a pericarp extract, kulit manggis tersebut. And then kulit tu kita buat extraction process by using supercritical fluid extractor. And then daripada situ kita akan purified. Kita hanya ambil Alpha Mangosteen saja. So dekat dalam kulit manggis ni actually ada lebih kurang 11 compound. Ada Alpha Mangosteen, Beta Mangosteen, Xanthan, Gardenia dan sebagainya. Tapi bila kita buat eksperimen, kita buat biochemical AC, hanya satu bahan sahaja yang memang contributed to the skin lightening and boost collagen synthesis in our skin. So which is Alpha Mangosteen lah. So Alpha Mangosteen pun dia very high antioxidant sebenarnya. And dalam kulit manggis ni, dia punya content lebih kurang 50%. So sangat banyak lah. So jadi tak ada masalah untuk kita buat extraction process. And then dari segi key features and capabilities, so why Alpha Max ni has been chosen as an ingredient in our product? Kerana firstnya adalah novel plant derived cosmetical ingredient daripada kulit manggis, and very powerful in reducing dark spot, milia and freckle. This is based on our preclinical study lah, sebab kita ada buat in vitro study yang mana kita menggunakan sel kulit manusia sendiri. Kita guna tiga jenis sel. Kita guna melanocyte sel, fibroblast sel dan juga keratinocyte sel. Dan kita dapati Alpha Mangosteen ni dia boleh inhibit melanin production. Dia actually dia hanya inhibit, dia bukannya macam apa, destroy ataupun dia eliminate terus. Tak, dia punya, dia inhibit by inhibiting tyrosinase activity. So tyrosinase ni is an enzyme that modulate to the melanin production lah dalam kulit kita. So melanin ni kita perlu melanin sebab dia adalah filter terhadap UV protection. Kalau tak ada melanin cover kulit kita, so kita punya DNA akan rosak sebab exposed to the prolong exposure lah to UV. Tapi kita perlu melanin tapi dalam kadar yang berpatutan, yang is sufficient enough saja, tak terlalu banyak. Okay, jadi Alpha Mangosteen ni dia hanya inhibit. Dia, kita dah buat cytotoxicity study and dia tak membahaya pada kulit manusia with certain certain concentration lah. So jadi dia sangat bagus lah untuk inhibit tyrosinase and melanin as well as melanin production. And then dari segi collagen synthesis dekat dalam skin, dia boleh boost kita punya fibroblast cell untuk enhance, untuk produce more and more collagen synthesis dalam kulit. So macam kita tahu, kulit kita ni setiap bila kita dah berumur 30 tahun dan ke atas, kita ada collagen degradation dekat dalam skin kita lebih kurang 1.5 hingga 3% setiap tahun dia akan berkurang. So that's why kulit kita akan become sagging dan sebagainya. So that's why Alpha Mangosteen membantu. Actually banyak pun produk ataupun active ingredient lain yang membantu, eh, macam dose yang ada very high antioxidant memang bagus untuk membantu kita punya kulit kita lah untuk lebih kekasihan dan sebagainya. So Alpha Mangosteen adalah salah satunya lah. Okay. Alright. Okay, yang kedua yang saya nak highlightkan kat sini, kebaikannya dari segi nanoscale delivery system, yang mana Alpha Max tadi ni kita dah loaded dia dalam nanozoom lebih kurang 100 nanometer. So tujuannya sebagai penetration enhancer. So that's why kalau kita pakai local ataupun mana-mana produk lain, efficacy dia agak
slow berbanding dengan efficacy yang mana kita gunakan teknologi nano lah, sebab penetrationnya ataupun penyerapan bahan aktif tadi akan meningkat. Of course lah, sebab kulit kita ni ada skin barrier. So skin barrier ni kalau tak ada masalah lah, sebab yalah, dia protect kita punya kulit daripada macam-macam lah, microbe lah, suhu yang berbeza-beza dan sebagainya. So that's why dia sangat strong. So bila kita gunakan nanoscale delivery system ni, it's easy for the active ingredient to be penetrated up to the targeted area lah in our skin. So jadi kita encapsulate dia dengan liposome, which is non-ionic surfactant based vesicle, yang mana boleh enhance topical delivery of drug which is alpha max up to the targeted site, which is melanocyte lah. Melanocyte ni is a cell yang bertanggungjawab ataupun yang produce melanin pigment. So that's why kita nak target melanocyte cell sebenarnya. Okay. So another than that, dia akan enhance skin properties, bioavailability, stability and control release system, which finally can add value to the final product. And kita punya ni made from biodegradable surfactant lah. So yang control release ni, okay, yang tadi dia related to the targeted site lah. So jadi bila kita encapsulate dia dalam bentuk dalam vesicle, dalam liposome tadi tu, dia akan penetrated masuk dekat dalam kita punya skin dan akan menuju kepada targeted area tadi. Sebab kulit kita ada tiga lapisan, yang luar adalah epidermis, yang paling luar adalah stratum corneum di atas epidermis, and then ada dermis dan subcutaneous. So kita punya melanocyte cell ni, dia punya, dia located in between epidermis and dermis. So that's why kita punya epidermis ada 5 layers, ada stratum corneum sampai bawah sekali stratum basal. So that's why bila kita ada control release system ni, dia akan encapsulate, dia akan jaga kita punya aktif ni, dia akan bawa transported daripada kita punya skin dekat luar tadi masuk sampai kita punya targeted area, baru dia release kat situ. So efficacy of the product will be increased. Okay. Berapa lama sebelum nampak results? Sebelum nampak result, okay, dia akan back to the kita punya skin physiology. Kita punya skin physiology ni, dia punya cycle dia all together ada 4 minggu daripada basal layer tu nak ke kita punya stratum corneum, ada 2 minggu dia ambil. So di, lepas pada stratum corneum tu, another 2 weeks untuk another process we call desquamation process, yang mana kita panggil soft peeling lah. So kulit kita ni akan shed off, kita tak nampak tapi setiap hari dia akan bersalin lah, berganti. So dia akan ambil masa lebih kurang 4 minggu. So bila kita pakai mana-mana produk sekalipun, kesan dia boleh nampak seawal 2 hingga 4 minggu lah. Cannot be faster than that lah, sebab dia akan contradicted dengan kita punya skin physiology. Okay. So kalau ada produk yang claim boleh cerah, boleh tegang dalam masa 3-4 hari tu, saya rasa might be something wrong lah sebenarnya, sebab dia contradicted dengan kita punya skin physiology. Okay. Right, and then alpha mangosteen is a very potent whitening effect. With only 5 microgram per ml sahaja, dia punya efficacy tu comparable to those yang dekat market lah, which is folic acid and arbutin. Yang ni study already proven and proven to increase collagen synthesis, comparable to ascorbic acid, yang ni vitamin C lah kita buat kita buat comparable study. Okay. Oh, so this is my sifu actually. Gyu Soo Nim, saya punya Prof Park Chang Seo. So dia, so dia Director of Korean International Cosmetic Research Institute lah. So dia saya punya sifu lah, supervisor saya. Saya banyak berguru dengan dia sebelum ni. So saya completed my PhD study in between 2.5 years sebenarnya. So jadi in between 3 tahun tu dah habis study and then back to Malaysia. Tapi kita punya relationship dengan dia very strong. So sampai sekarang lah kalau dia datang Malaysia, dia tapi COVID ni tak datang lah kan, kalau ataupun saya pergi sana, so kita macam family lah. So dia sangat supportive. Alright, so ini mungkin saya boleh share sikit innovative approach to the problem solving. So kenapa saya kata tadi liposome with alpha mangosteen ni dia sangat bagus, sebab dia boleh penetrate deep enough into the targeted cell area in our skin. So dia akan masuk lah, tengok kat sini.
So this is the vesicle yang kita dah encapsulate dia dalam bentuk liposome. So dia akan masuk kepada stratum corneum and cross over stratum lucidum and then stratum granulosum and and sampai ke targeted area lah, which is melanocyte cell kat sini. Mm-hmm. So yang ni kita dah buat skin penetration study dan kita memang collect kita punya dekat basal layer tu, memang kita collect lebih kurang 99% alpha mangosteen. Bermaksud memang dia tak release kat tempat lain, dia memang release kat situ. Okay. So that's why efficacy of the product will be increased. And then dari segi raw material, ini kulit manggis yang kita gunakan, and then we do the extraction process in UTM, and then we furthermore encapsulate dia dalam bentuk liposome, and finally we produce the product lah. Okay, ni saya punya packaging yang lama lah, sekarang kita dah ada packaging yang baru. Shiny ya. Raw material tak ada masalah. Raw material tak ada masalah. So far sebab bila kita buat extraction process tu, dia punya shelf life dia 2 tahun. So jadi tak ada masalah. Every time kita nak buat produk baru kita buat encapsulation process. Okay. Right, ni. Dr. Marini, yeah. Sebelum kita move ke yang grand ni kan. Uh-huh. Saya terfikirlah. Tadi Dr. Marini ada cerita berkenaan dengan produk Remax menggunakan buah manggis. Uh-huh. Buah manggis ni buah tempatan lah kan. Uh-huh. Ini something yang MOA, Mafi suka lah. Kan? Okay. Tapi macam mana Dr. Marini boleh pilih manggis ni? Kenapa tak belimbing? Kenapa tak papaya? Kenapa tak straight terus manggis? Dan adakah sebab tu juga Dr. Marini terus fokus on kosmetik lah, selain daripada background sebagai sebenarnya, sebenarnya saya bukanlah directly pilih manggis ni sebagai saya punya study. So during that time, back in 2009, masa saya first pergi Korea tu, saya bawa lebih kurang 15 extract daripada Malaysia. Hmm. Ada Kacik Fatimah, Hempedu Bumi, Ubi Jaga, apa lagi Tongkat Ali dan banyak lagi lah, so lebih kurang 15 extract. So jadi dekat sana saya buat screening. So kita buat screening setiap aktif ni, memang setiap bahan ni kita buat screening dan kita actually kita screen, kita nak tengok is there any efficacy of the dose and extract in terms of skin lah, untuk skin anti-aging ke lightening dan sebagainya. Okay, jadi memang setiap bahan ni dia ada result masing-masing lah. Mm-hmm. Tapi saya pilih manggis ni sebab manggis ni satu, selain daripada result dia tadi memang bagus, saya boleh je pilih yang lain pun. Tapi saya fokus pada manggis ni sebab manggis ni isi dia memang kita makan. So jadi kulit ni kita buang. Padahal kulit tu dia contains very high antioxidant properties kat dalam dia. Selain daripada itu memang mangosteen ni local fruit kan. Kalau tengok dekat negara lain mungkin tak ada pun sebenarnya, kecuali Asian countries lah. So jadi mangosteen is a queen of the fruit sebenarnya. So isi dia king of the fruit is durian. Yeah. Okay, queen of the fruit adalah manggis. So jadi kalau kita tengok foreigner, especially saya punya supervisor, memang suka sangat manggis dan juga durian. Kalau dekat China pun, saya pernah pergi China, manggis kat sana memang ada tapi dia import daripada Malaysia pun, tapi dah kecut-kecut kat sana kan. Tapi semua orang suka manggis ni. So jadi I was thinking during that time, daripada kita makan manggis tu dan kulit dia kita buang, why not we turn something from waste to wealth. Maksudnya ada something yang kita boleh highlightkan daripada kita buang, baik kita turning benda tu to something yang very useful lah. So jadi that's why saya pilih manggis. Selain itu saya memang sangat suka makan manggis juga lah. Saya pun. Itu yang Dr. Marini dikenali sebagai Cik Manggis lah dalam dunia cyber. Okay, ada satu kejadian yang berlaku waktu saya buat study dulu. Masa mula saya buat extraction, kita guna whole extract of mangosteen pericarp tu. Jadi bila kita buat eksperimen, kita dapati kita punya sel tu, sel melanocyte cell tu semua bertukar jadi gelap, hitam. Maknanya dia meningkatkan lagi melanin synthesis dekat dalam kulit sebenarnya. Dia bukan inhibit sebenarnya, tapi itu by
using whole extract of mango sintarica. Jadi waktu tu saya memang termenung lah. So I want to do something that can lighten skin coloration rather than apa menggelapkan kulit kan. Siapa nak beli produk yang menggelapkan kulit? Tapi kalau dekat Caucasian people, they love to be tan. Dia orang memang suka produk yang gelap. Jadi profesor saya sangat happy during that time. So dia kata, oh, we can do something for those Caucasian people. Dia kata kan. So tapi saya memang termenung 2-3 hari lah dekat dalam lab. Saya kata macam mana ni saya nak balik Malaysia, dia tak kata nak bawa produk yang menggelapkan kulit kan. So dia exhibit sebenarnya. Dia bukan inhibit, dia exhibit melanin production. So jadi beberapa hari juga, saya rasa ambil masa dekat sebulan, saya breakdown, saya buat another study yang mana kita isolate setiap active compound dekat dalam dia. So that's why saya come out dengan 11 komponen compound dekat dalam dia tu, and then saya repeat lagi experiment. Dan kita dapati yang alpha mangosteen sahaja yang mencerahkan kulit. Yang lain tu dia menggelapkan tapi taklah terlalu tinggi, tapi mungkin synergistic effect between those yang komponen semua tu dia exhibited to tinggi lagi melanin production. So that's another line of products lah. Yes. That's why lah. So jadi lepas pada hari tu, I was very happy during that time. So saya berlari jumpa saya punya supervisor and bagi tahu dia, dia pun happy lah. Dia kata if you happy to do that, just proceed with that. So jadi start daripada situ lah saya buat another efficacy study banyak-banyak, lebih kurang 15 eksperimen untuk confirmkan yang alpha mangosteen ni memang bagus untuk mencerahkan kulit dan boleh boost collagen synthesis dekat dalam skin lah. Yang collagen synthesis kita ada beberapa chemical, biochemical assay lah untuk proofkan yang dia memang membantulah untuk aktifkan kita punya sel tadi untuk boost lebih banyak collagen synthesis. Okay. So jadi that was the story lah behind the scene actually. So maknanya produk Dermax ni menyokong apa inisiatif kerajaan Waste to Wealth. Alhamdulillah. Okay. Kurang sikit macam mana ni. Okay. Right.